kalau di Indonesia harus ayam kampung, tidak boleh Kentucky Fried Chicken. Karena setan sama Kentucky takut juga kolesterol. Dan memang kenyataannya di Jawa pasti pakai ayam apa? Ayam kampung atau ayam cemani. Mata hitam, darah hitam. Ada ayam di Indonesia. Mata hitam, darah hitam, kulit hitam. Pernah lihat Pak Mas? Nah, perlu tahu. Di Indonesia ada. Itu untuk sebenarnya itu obat. Untuk obat. Ayam cemani. Tulangnya hitam, Pak. Darah hitam, tulang hitam. Nah, jangan-jangan ibu ini pernah ke dukun juga. Sehingga tahu tulang hitam. Nah, ada juga seperti kerbau, sapi, babi. Semua adalah benda-benda bernyawa yang dipersembahkan. Sebenarnya benda-benda yang bernyawa yang dipersembahkan kekuasa setan itu sebenarnya adalah lambang dari keturunannya. Nah, sekarang akan saya kasih gambaran. Minta Bapak ini. Ya, Marisa, ya nih. Nah, dari ini jadi setannya ini. Oh iya, ini Bapak ini kesini, Pak. Nah, saudara, saya akan memberitahu bahwa persembahan yang disebut benda penyawa itu sebenarnya adalah lambang dari keturunan. Eyang, aku minta kekayaan. Aku minta kekayaan. Derajat pangkat. Derajat pangkat. Kehormatan. Kehormatan. Penglarisan. Penglarisan. Apa yang kau minta, cu? Apa yang kau minta, cu? Saya minta kekuatan. Saya minta kekuatan. Kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat. Derajat. Derajat. Kekayaan. Baiklah. Baiklah. Nah, ini persis. Ini persembahannya. Ini persembahannya. Iya, persembahannya ini adalah apa? Sesajen atau disebut selamatan. Baik waktu meminta atau setelah terkabul. Nah, nanti itu disuruh makan, makanlah. Nah, kalau dia makan bagian sayap, kalau kerbau, sapi, babi, kaki depan, maka 7 keturunannya, anak cucunya akan sakit semua bagian tangan. Jelas saudara, karena itu adalah lambang dari anak-anaknya. Maka Alkitab dalam kitab Yeskiel mengatakan, mereka mempersembahkan anak-anak mereka. Kalau yang bersangkutan makan bagian kaki belakang, itu lambang kaki. Maka keturunannya, anak cucunya akan sakit bagian kaki semua. Jelas saudara, kalau yang bersangkutan makan bagian ekor atau brutu, maka 7 keturunannya akan terkena kutukan, jadi perawan tua, perjaka tua, kadaluarsa, expired. Makanya ada satu keluarga, sekalipun keluarga itu cantik-cantik, tampan-tampan, susah kawin dan terkena kutukan, 7 generasi cerai. Sehingga dalam generasinya cerai semua ada. Karena apa? Itu adalah lambang dari generasi. Kalau yang bersangkutan makan bagian kulit-kulitnya, maka 7 keturunannya akan semua akan mati dengan cara yang sama, terkena penyakit kanker atau penyakit kulit yang tidak tersembuhkan. Kalau yang bersangkutan makan bagian dalam-dalam, usus dan lain-lainnya, maka turunannya anak cucunya akan sakit bagian dalam-dalam. Kalau yang bersangkutan makan bagian leher, diputus, anak yang paling disayangi atau orang tua mati hari itu juga. Kalau yang bersangkutan makan bagian kepala, maka anak cucunya akan mati kecelakaan semua. Nah, kalau dimakan rame-rame, hancur udah. Jelas, saudara? Jadi yang dipersembahkan ini sebenarnya adalah lambang dari generasi. Jelas, saudara? Jelas, saudara? Jelas? Ngerti? Nah,